Sedaya muga-muga panjang umure. Barokah rizkine. Sakinah keluargane. Solih solihah putra putrine. Istiqomah ibadahe. Husnul khotimah pungkasane. Suwarga panggonane. Sing nom-nom sing durung nikah muga-muga cepet jodone. Bapak ibu sing pun sepuh-sepuh muga-muga cepet. Sapa ngomong matine? Cepet istiqomah ibadahe. Pertama dielekne. Kita dielengne. Lek Kanjeng Nabi iku gak podo ambek kiai. Kanjeng Nabi niku berjuange ikhlas, gesange ikhlas, seluruh aktivitas kehidupane ikhlas. Nek kiai sapa ngomong ora ikhlas mo? Matur suwun nggih. Tapi leres. Ngeten. Seluruh aktivitas hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku mboten krana napa-napa, mboten krana apa-apa, ning murni krana Gusti Allah. Ikhlas. Kanjeng Nabi berjuang ten pundi mawon? Ikhlas. Lenek kiai niku sak nyuguhi ngombe. Sak gawe ke berkat. Bisa kosek to amplope. Urung-urung kok bahas amplop. Yowes surat tak terus nih. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku wulida hasanan wasyaba hasanan. Anak sapa? Wa nasha'a hasanan wa tuwfiya hasanan. Kanjeng Nabi niku dilahirakan dalam keadaan sae. Ayo sedaya nderek nyaut sae niki muga-muga ketularan kesaenanipun. Kanjeng Nabi niku dilahirakan dalam keadaan menjadi anak-anak juga dalam keadaan tumbuh menjadi remaja. Kanjeng Nabi nggih remaja ingkang dewasa menjadi dewasa ingkang, dan puncak kesaenane Kanjeng Nabi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Kanjeng Nabi diwafatkan di pundut Allah dalam keadaan klimat kesainan, puncak-puncaipun sae. Nah, sing katut leh berkae sae nggih, sing nyaut mburi dhewe niki wau. Salah kamu, kenapa kamu masih terpesona memandang aku? Kan akunya udah bilang nyaut sae. Kamunya malah ngebayangin aku. Allahumma shalli ala Muhammad. Kesaenane Kanjeng Nabi niku para jamaah lurus mboten wonten bengkonge babar pisan. Kesaenane Kanjeng Nabi niku stabil
lurus. Boten wonten eleke babar pisan. Apik tok 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 tok. Dadi Kanjeng Nabi mulai lahir ngantos sedo niku sik kurang dawa. Banget. Sedikit pun enggak ada noda, sedikit pun enggak ada celah, sedikit pun enggak ada keliru, sedikit pun enggak ada salah, apalagi dosa. Niku Nabi. Lah nek kiai yo kadang-kadang apik, yo kadang-kadang tapi insyaallah saya akeh. Matur suwun ya Allah, matur suwun. Sebaik-baiknya seorang kiai pasti punya masa lalu. Mriki kiyaine pundi? Pangapunten Mbah Yai, Mbah Yai nggih. Ngapunten, ngapunten. Mbah Yai niki sak niki dados kiai, tapi kula yakin punya masa lalu sing rada elek. Niki saniki dados kiai, sian nalika ten pondok kula wani yakin nate ngasap sandal. Nate mboten yai. Kadang kula malah nemen ya. Aku tahu nyolong pelem kok. Tapi tesih halit. Kula mbiyen tesih halit niku nek tilem ten masjid. Badhe subuh badhe mantuk niku. Kula menek peleme tangga. Lah kok wonge mulih teko masjid to. Kula pas ning dhuwur krusek krusek krusek. Langsung diancam. Ayo muduk. Ra mudhun tak kandake bapakmu. Anjlok aku, Bu. Kosel-kosel nangis njaluk sepura. Bocah biyen diwedekne tak kandane bapakmu wedi. Bocah saiki ya babar pisan. Wis metingkring ning pange pelem ngono. Kenangan sing duwe diwedekke. Ayo, ora muduk. Tak kandake bapakmu. Kandake kae wong nang dhuwur kae. Wong nggawa kresek nang dhuwur. Setiap orang baik pasti punya masa lalu yang ada jeleknya. Betul? Dan setiap orang jelek pasti ada harapan punya masa depan yang baik. Tak baleni, tak baleni. Iki engko gawean status. Apa nggo story apa piye? Timbangane sampean gawe status, sundel bolonge lewat ngarep omahku, ngono kuwi. Setiap orang baik pasti punya masa lalu yang ada jeleknya. Dan setiap orang jelek ada harapan punya masa depan yang ada baiknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kanjeng Nabi niku diutus sebagai uswatun hasanah. Contoh keteladanan yang sempurna baiknya bagi seluruh kehidupan kita di semua sisi, di semua segi, di semua aspek kehidupan. Kanjeng Nabi adalah contoh terbaik, contoh sempurna. Halo, ya Allah, sebagai ayah, sebagai kepala rumah tangga, sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai pekerja, sebagai militer, sebagai politisi, apapun profesi, Kanjeng Nabi saged dados uswatun. Kok gak nyaut ya?
Kanjeng Nabi saged dados uswatun hasanah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, tuntunan saking Kanjeng Nabi itu dalam bahasa kita disebut agama. Bapak Ibu para jamaah, biar ada tambahan wawasan, secara umum, secara garis besar, agama itu ada dua. Ada agama samawi, agama langit. Lek wong kesamben ngarani agama langit. Lek wong Bojonegoro ngarani revival of religion. Kemudian ada agama ardi. Wong kesamben ngarani agama bumi. Lah nek wong Bojonegoro ngarani the natural of religion. Agama samawi, agama langit niku Islam, Nasrani, Yahudi. Eleng-eleng niku agama langit. Lah agama ardi, agama bumi niku contone kathah soale kados Hindu, Buddha, Konghucu. Terus ten Jepang niku wonten agama namine Shinto. Semua agama punya Tuhan. Kita yang beragama Islam, Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Bareng la. Sepisan meleh, insya Allah sing derek muni benjang naliko pecah, terakhir yang diucapkan adalah kalimat ini. Bareng la ilaha illallah. Saudara kita yang beragama Kristen, Tuhannya disebut Trinitas. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Roh Kudus. Saudara kita yang beragama Hindu, Tuhannya disebut Trimurti. Brahma, Wisnu, Shiva. Kemudian saudara kita yang beragama Buddha, Tuhannya ada Tuhan kecil, ada Tuhan besar, Dipayana dan Mahayana. Terus nek nggone Jepang, agama Shinto itu Tuhannya bernama Amaterasu Ohomi Kami. Punya anak laki-laki namanya Ninikino Mikoto. Punya anak perempuan namanya Ninini Komikoto. Punya anak lagi namanya Makoyoto. Punya anak lagi namanya Hirohito. Terakhir Ajinomoto. Kita wajib meyakini sebagai umat Islam bahwa tidak ada yang hak disembah dan ditaati kecuali Gusti Allah. Dah, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada pemeluk-pemeluk agama lain di negeri ini, kita wajib saling menghormati dan menghargai sesuai dengan undang-undang, dan memang semua dilindungi oleh undang-undang. Betul? Mangkane sing ru panggah ru. Inilah indahnya Indonesia, bisa hidup berdampingan dalam keberagaman meskipun banyak penganut agama dan kepercayaan. Wajib kita syukuri keindahan hidup di negeri tercinta Indonesia. Di Timur Tengah yang agamanya cuma satu, Islam kabeh, perang saudara, paten-patenan, kacau ndak karo-karuan. Wayah ngaji moro ana bom nyasar. Dor. Ngono kuwi njajal, gak yo bubar. Padahal wayah ngaji. Terus piye? Ngopo, Bu? Lah kok jenengan wong kapolsek njinjak kok. Ijin dan lah ngebom dan
ekspresine ya kudu ngono kuwi, mosok ana bom nyasar crut. Bom opo? Padahal kuwi agamanya satu, bahasanya satu, sukunya satu. Ya jali. Tukaran terus-terusan. Kita di Indonesia alhamdulillah kita berbineka tunggal ika. Secara akidah sebagai umat Islam kita terikat oleh akidah tauhid la ilaha illallah. Secara kebangsaan kita diikat dengan komitmen untuk bersatu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan falsafah negara, ideologi negara Pancasila. Sehingga kita sudah sepakat untuk tetap dan wajib menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, semua agama punya kitab suci. Kita umat Islam kitab sucinya Al-Qur'an. Biar pengalaman ya, tambah wawasan. Saudara kita yang Kristen itu punya kitab suci namanya Bible atau Injil. Niku kathah Bu maceme ana Markus, Matius, ana Lukas, Barnabas, ana Yohanes, ana Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, macam-macam wis tak terangke wong aku dhewe ya ora cetha. Saudara kita yang beragama Hindu, kitab sucinya namanya Weda. Yang beragama Buddha, kitab sucinya namanya Tripitaka. Kae sing nang Jepang kae agama Shinto duwe kitab suci jenenge Nihongi Yiniski. Sapa ngomong diawur-diawur? Lek ku sinau ra karowan kok diawur-diawur piye? Takoke wong Jepang nek ora ngandel kok. Ya aku oleh ngapalke sampe meh botak ndasku kok. Diawur kuwi. Ono sing ngelokke aku wong nganggo kudung rupane ireng pokoke. Diawur. Kita wajib meyakini bahwa yang terbaik adalah kitab suci Al-Qur'an. Sempurna. Ini Bu. Yang paling mulia adalah kitab suci Al-Qur'an. Saking mulianya Al-Qur'an, apapun dan siapapun yang bersentuhan dengan Al-Qur'an pasti mulia. Mudah-mudahan kita semua jadi orang mulia dunia akhirat. Makane sedoyo nderek nyaut mulia, nggih. Mas, pokoknya kapan tanganku ngene mulia, nggih. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah yang Maha melalui perantara malaikat Jibril. Mangkane malaikat Jibril adalah malaikat yang paling disampaikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah makhluk yang paling turunnya di bulan Ramadan. Sehingga bulan Ramadan menjadi bulan yang paling diturunkannya pada satu malam. Yang malam itu disebut Lailatul Qadar. Sehingga Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia kabeh. Maka siapapun yang bersentuhan dengan Al-Qur'an pasti akan menjadi orang yang, siapapun yang belajar Al-Qur'an akan menjadi orang, siapapun yang mengaji Al-Qur'an pasti akan menjadi orang, siapapun yang mengajar Al-Qur'an pasti akan menjadi orang, siapapun yang mengamalkan Al-Qur'an pasti akan menjadi orang, siapapun yang menggaji, nyumbang, sedekah, bantu nanggone wong-wong sing mulang Al-Qur'an, wong iku ya mesti bakal dadi wong sing
lambemu tok tapi ra gelem nyumbang. Cukup menjadi bukti kemuliaan Al-Qur'an, dan itu juga merupakan mukjizat. Ibu bapak, Al-Qur'an sing sak monten kandele 114 surat 30 juz bisa dihafal di luar kepala tanpa satu huruf pun terlewatkan. Boten wonten tendonya niki kitab buku apa wae sing kandel yang bisa dihafal seluruhnya tanpa terlewatkan satu huruf pun kecuali Al-Qur'an. Padoske kula lek enten sing saged. Ini bukti nek Qur'an niku mukjizat. Makanya di mana-mana banyak diadakan lomba musabaqah hifdzil Qur'an, lomba hafalan Al-Qur'an. Jenengan nate pireng wonten lomba hafalan kitab Injil? Lomba hafalan kitab Weda? Lomba hafalan kitab Tripitaka? Mboten saged diapalno. Sa'alim-alime pemeluk agama lain gak ada yang hafal kitab sucinya secara keseluruhan tanpa terlewatkan satu huruf pun. Nek Al-Qur'an bocah cilik wae iso hafal. Sama nek ningali Hafidz Indonesia ngono kae lho Bu, nek Ramadan ten TV, soalnya ten kesamping bareng wonten. Bocah cilik-cilik, anak-anak kecil sudah bisa hafal 30 juz utuh 114 surat sak mono kandele tanpa ada yang kelewatan satu huruf pun. Cah cilik kuwi. Soale sing cah gede kangelan. Sing nang panggung ki ra enak. Bahkan ngapunten nggih, orang yang secara fisik ada keterbatasan penglihatan mboten saged ningali, ditakdir Allah buta penglihatan mata, bisa hafal Al-Qur'an itu 114 juz surat 30 juz niki lek mboten mukjizat gak mungkin. Sing wuto lho hafal, soale sing melek mlorok-mlorok nang ngarep kuwi. Ngapunten. Ampun nesu. Mripaten jenengan kathah pundi leh ningali tulisan Quran karo ningali HP? Ya, sing sebelah kene kabeh. Matamu? Okeh ndi? Gue mentelengi maca Quran karo gue menteleng maca HP. Tanganmu okeh ndi leh nyekel Quran karo nyekel HP. Ya wesok nyang akhirat jaluk syafaate Samsung. Jaluk pembelaane Oppo. Quran moh nulungi sampean. Ratau mbok waca. Wong kesamben, wong tepas, lek mantun maghrib, kathah pundi sing maca Quran karo sing TikTokan? Semangat di cak ngaji karo campur sari. Enteng di jalui sumbangan go pengajian karo gondang dutan. Nyapo aku merenem. Tak cabut cintaku padamu. Kita putus sore ini. Padahal Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi.
Rasulullah yang bersabda, baca, baca dan baca terus Al-Quran. Karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat, memberikan syafa'ah, memberikan pembelaan kepada para pembacanya. Gune nu bujun koro, sak pirang-pirang. Kesamben, tinggal. Ben, jaluk barokah HP. Mangkane saiki akeh wong sing penyakiten gak kroso. Iya. HP iki tulisane cilik-cilik tapi cetho. Cilik-cilik cetho. Nyatane iso maca sampai 4 jam, 5 jam. Al-Qur'an sing sakmono gedene, sakmono ambane, tulisane yo gedhe-gedhene ram. Ora cetho, ora ketok. Nyatane ra tau diwaca. Wong ngono ku asli kena penyakit. Nek bahasa Indonesia ini aku gak ngerti jenenge, basa Jawane ora ngerti. Penyakitnya bahasa Inggris jenenge the paicek. Nesu yo ben. Gara-gara HP itu juga, maaf. Orang sekarang jam tidurnya jadi pada mundur, betul? Betul? Wong biyen niku sore-sore wis padha turu. Jam 09.00 paling dalu jam 10.00 bengi wis padha turu wong biyen. Mulane wong biyen ku anake akeh-akeh. Lho kan turune sore. Dadi suwengi iki mbok iso ping pira ngono. Lho wong saiki jam 2 dini hari, setengah 3 dini hari lagi padha turu. Mulane banyak yang subuhnya kesiangan, betul? Sholli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati qirinan lillahi taala. Rasa guyu penggaweanmu yang ngono kuwi kok. Bahkan gara-gara HP itu juga dunia sekarang jadi terbalik. Maaf, kalau dulu anak berbakti kepada orang tua, sekarang malah orang tua yang berbakti kepada anak. Nek biyen anak manut wong tua, saiki kualik malah wong tua sing manut anak. Biyen wong tua kendel ngongkon anak, saiki malah anak sing kendel ngongkon wong tua. Nggih napa mboten? Syukur. Saiki akeh wong tua dadi pembantune anak. Anak gayane koyok bos. Diperintah ora kena, dikongkon ora gelem, lek duwe kekarepan, lek njaluk-njaluk ora kena disemayani. Kuwi anak zaman saiki. Betul? Wong tua saiki ku nggo kongkon-kongkonan anak, dadi babune anak, dadi pembantune anak. Betul? Syukur. Cobi toh, anak sudah dikandung, dilahirkan, dibesarkan, disekolahkan, sekolah diantarkan, kuliah didaftarkan, kos-kosan dicarikan, nikah dikawinkan, rumah dibuatkan, pekerjaan dibelikan, punya anak diasuhkan. Mulane akeh mbah-mbah do momong putu. Nggih mboten? Tambah tua tambah keploro. Kurang soro uripmu biyen nom-noman, Mbah. Tua ki wayahe istirahat dikepenak-kepenak no uripe. Nyedak nyang Gusti Allah, ngakeh-ngakeh ke ibadah, nggo bekal, nggo sangu, malah diploro putu. Arep sholat jamaah ora iso. Bu, mboten nderek sholat jamaah. Lah piye wong rukuhku diganduli putuku. Bu, enek pengajian mboten nderek, Bu. Lah piye wong putuku nangis, awake panas. Bahkan arep sedekah
berkah ya lo rasido gara-gara alasan duite nggo nyangoni. Terus ibadahmu kapan kene direpoti putut terus ngono. Wong kok kalah karo pitik. Ono Mbah Pitik ngomong putu. Nyatane pitik uripe ya hebat-hebat kok. Putu kapan bapak ibune jehono kok dimong bae, gak mungkin sukses uripe, gak mungkin dadi wong hebat. Pengumuman mbah-mbah sing dititipi putu balekne. Iki kutung putih kae, balekne putu. Nang balekne. Kuwi ngomong telu kuwi. Nyoh, Dok, anakmu tak balekne. Nyapa to, Mak? Dikongkon Anwar Zahid. Kulo tanggung jawab, Bu. Pon, nanti balik nih putumu. Wis to nanti balik nih, ora usah neko-neko. Pon, pon. Terus. Ya Allah, ya Allah. Yo.